Direm, direm. Oke, Frank. Awal-awal berangkat itu kita ke Pelihari dulu deh. Nah, di akhir Oktober kemarin itu ada pelaksanaan namanya Arus Sastra Kalimantan Selatan di yang bertuan rumah di Kabupaten Tanah Laut. Nah, acara yang cukup menyenangkan karena ada pergelaran di sana, ada pergelaran sastra yang dipertontonkan untuk publik gitulah yang di pokoknya jatuh harus bertanding saktian denganku. Ya, namanya acara kesenian, seni pertunjukan sudah seharusnya lah bisa menghibur masyarakat secara umum. Menjadi hiburan, tontonan, tuntunan juga terus menjadi pendapatan tambahan para pedagang-pedagang di ruang publik itu tadi. Terus ya, sekalian aku pribadi juga balik atau pulang ke rumah orang tua, kan udah lama gak pulang juga, bawa Hanan ke sana. Terus oke, di hari yang sama juga di hari ku pulangnya sebelum balik ke Baja Baru, aku sempatkan ke Banjarmasin. Kita balik ke Banjarbaru. Nah, next di Banjarbaru pada tanggal 2 November itu persisnya hari Rabu ada pelantikan PWI Kota Banjarbaru dan aku termasuk di kepengurusan di sana juga. Ketua PWI Kalsel Pak Zainal Hilmi. Terus setelah pelantikan aku ngegas langsung tuh cuy, karena di hari yang sama aku juga jadi juri. Menilai ini jadi artinya di perguruan Muhammadiyah Kecamatan Karanginten Kabupaten Banjar itu ada lomba storytelling dan bahasa Banjar. Dan itu juga dilaksanakan diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Muktamar Muhammadiyah di tahun ini gitu. Oke, itu beberapa kegiatan-kegiatan di akhir awal Februari. Kali ini ada kegiatan dari UKM kampus aku dulu, bidangnya itu kesenian, bidangnya itu seni dan budaya, yaitu Sanggar Arumi. Arumi di dadaku, Arumi. Wah, lama juga nih, lama nggak healing, nggak lama nggak camping, lama nggak berlibur ke outdoor, karena udah beberapa waktu ini jadi anak indoor banget. Latihan alam namanya, singkat dengan LATA. Jadilah orang baik, kapan-kapan orang baik sama kita.